Guys, tadi di sini, guys. Nih. Tadi bagaimana ceritanya sih kardus bisa jatuh dari atas sana? Kardus itu di situ nih tadi. Tadi di sini kardusnya. Oh, ada CCTV, kita bisa lihat tahu CCTV-nya cuma apa. Nih, tadi kardusnya di sini. Terus tiba-tiba jatuh ke sini. Kameranya ngeblur. Beneran, kameranya tadi ngeblur. Ya, tadi benar kan? Mas masuk ser, tempat ini ngapain sih? Nih guys, gimana sih guys ceritanya kardus yang gede ini tuh yang ini nih, yang ini jatuh ke bawah sini. Itu ada muka tadi warna merah. Muka warna merah? Di mana? Ini gak ada orang, benar-benar gak ada orang sama sekali. Kita coba berlima. Tanda kan juga ada ini tahu tanda sini ada petualangan yang hidup ini tanda sini angin nggak ada kayaknya tikus lah jadi nggak bisa dikecek ayah kita sambil cerita horor ya ayah punya apa sih kita lagi mencintai sahabat sendiri emang gimana sih? Enggak, rasanya cinta sama sahabatnya teman kelas AI ada yang cinta sama sahabatnya sendiri. Enggak, maksudnya cinta sama sahabat itu gimana sih? Maksudnya Mas Jai di luar.
Ini kita cuma berenam di ruangan ini ya. Jangan dibuka dong, kalau tutup Mas Herdi. Tutup iya, lah Mas Herdi. Iya, kalian lihat ya. Ini kita nih. Ini bisa diambilin anda ayam ini ntar. Itu kok pindah sekarang? Enggak, tapi biasa sehari sebelum itu kita suka juga udah pada kayak begitu. Pas ada cerita ya? Emang hidup tuh begitu bisa tiba-tiba berubah ya? Tiba-tiba berubah nggak ada? Nih, guys, tadi di sini guys. Nih, tadi bagaimana ceritanya sih Kardus bisa jatuh dari atas sana? Kardusnya dari situ nih tadi di sini Kardusnya. Oh, ada CCTV, kita bisa lihat tahu CCTV-nya cuma apa? Nih, tadi Kardusnya di sini. Terus tiba-tiba jatuh ke sini. Kameranya ngeblur. Beneran, kameranya tadi ngeblur. Enggak, tadi bener kan? Masuk, langsung kamar ini ngapain sih? Nih guys, gimana sih guys ceritanya kardus yang gede ini tuh yang ini nih, yang ini ini jatuh ke bawah sini. Itu ada muka tadi warna merah. Muka warna merah? Di mana? Ini gak ada orang, benar-benar gak ada orang sama sekali. Kita cuma berlima. Tanda kan juga ada ini tahu di tangan sini ya. Ada pertanyaan yang lebih di tangan sini. Angin nggak ada, angin nggak ada. Nggak, tapi kayaknya tikus lah. Jadi ngomong tikus. Ayah. Ada tapi jangan ada di kantor kan? Ada tapi jangan. Kenapa bang?
jangan aja. Iya, jangan aja. Tunggu orang lagi. Dia juga belum terlalu pasan lo. Apa gue ini? Iya, temenin. Iya, temenin guys. Aman. Tadi kira di belakang Onyu bergerak. Iya, sempat ada yang belum bergerak. Benar. Ada bergerak. Ih, gak boleh. Ngapain cek ikan lu kalau enggak bergerak? Tapi merinding loh, Nyus. Oh iya? Beneran, Angkel. Ah, itu. Ibu kan tahu ah, kalau ikan lu pasti ada sesuatu. Coba ya. Gak apa-apa di sini, temenin, temenin. Jadi coba ya. Apa namanya? Jadi gini guys, apa namanya? Malam hari ini, ini malam Kamis. Terus udah kayak gitu, kita tuh posisinya Uncle, Onyo, Herdi, Citra, Patria, sama siapa namanya? Christopher. Kita tuh malam ini tugas sama berenang doang. Di bawah lantai 1, lantai 2, lantai 3 tuh gak ada orang. Kita tuh di lantai 4 sekarang. Kita tuh di lantai 4. Nah, entah juga setan juga mau curhat kayaknya. Ih, tapi banyak loh orang-orang yang biasanya meninggal penasaran gara-gara masalah cinta. Iya, banyak. Banyak yang meninggal masalah cinta tuh banyak. Apa sih, Pan? Sepertinya nih. Nakutin ya, tempat tuh. Wajar ngacin terus sama lo. Percaya lagi ya. Terus sampai. Ini lewat dong. Masa? Udah. Jadi gini guys, nah kalau misalkan kalian pada kan ada yang baru gabung nih. Tadi kan kita kan lagi nyanyi masalah cinta. Ada suara apa kan nih? Siapa? Terus kita lagi nyanyi masalah cinta. Ayam 2000 pelok. Apa itu? Ada yang ngetok. Suara apa sih? Kita malah gak dengar. Emang udah jamnya 11.30 tuh udah mulai jam 11. Udah hampir jam 11. Terus tadi tiba-tiba ini ada barang yang di belakang terus tiba-tiba jatuh nituk gitu. Udah 23.40 ya? Sekarang enggak, yang tadi yang barang itu 23.40 ya baca dan 22. 22.30, 22.35 lah. 22.35. Kita cek CCTV ya. Coba kita cek CCTV ya. Itu kami tangkap. Jadi waktu itu pernah Angkel kesini kan. Bukan hari apa ya. Ngomong sama Asap kalau nggak salah, sama siapa gitu. Jadi di bawah itu adanya dari lantai 3 mau ke lantai 4. Tapi duduknya gini nih. Dia duduk gini di tangga, tapi cuma begini doang. Gini. Set, gini. Kainnya gerak. Sumpah, gerak sih. Kainnya gerak. Kainnya gerak. Ngeliat, aku ngeliat. Ngeliat. Bukan chattingan. Penonton dari tadi. Dari awal live, penonton semuanya udah tahu. Kayak ada angin tapi orang kita lagi nyanyi kok. Kayak ada angin. Udah tahu dari awal live, tahu kan kita udah nyanyi. Kenapa mulai cerita horor karena jatuh duluan. Terus ini kenapa rumah gue jadi ikutan? Nah,
mereka tuh kadang memang suka gitu guys, suka nyerap energi dari apa yang kita lihat. Sering-sering juga, tapi jangan buka pintu. Iya.
Terus kadang-kadang kalau tengah malam ada yang ketok 3 kali itu jam pokoknya ganjil aja. Yang di karena kalau ada yang ketok ganjil, oh iya itu kadang-kadang suka kiriman atau apapun. Kalau kita buka tuh tandanya kita terima. Itu tandanya. Pakai headset jadi kedengeran engkau, iya ya, emang kedengeran banget ya kalau pakai headset ya. Berarti suara engkau udah tadi kusut kedengeran banget dong. Buhara itu apa? Buhara gak tau apa? Buhara. Buhara itu apa ya? Yang gak jelas banget tadi ada suara nangis. Kalau denger, benar guys, aku gak bohong. Suaranya tipis. Tapi gitu doang yang aku denger. Menangis apa merintih? Enggak. Dan ini tuh sebenarnya wajar. Setiap orang ketika lagi syuting di studio manapun, biasanya safe malam kayak kita nih yang punya pengalaman. Jadi yang biasanya tuh live-nya tengah malam kayak kita, kan kantornya kosong. Bener-bener dalam satu gedung itu cuma ada satpam di bawah. Itu pun satpam di lantai satu guys, kita di lantai empat. Satpam di lantai satu, di lantai empat ini cuma kita bertujuh doang. Pernah. Oh sama C di bawah. Di bawah. Jangan-jangan lihat C lagi tadi. Enggak. Kirain lihat C. Pernah. Astagfirullah jelas. Apa sih? Apa yang jelas guys? Tanggal kemarin di Sabang, Sabangnya bilang, Ayah bukan ngantuk ya. Jadi gini, kemarin Sabangnya bilang sini. Gak ada yang berani naik ke atas sini kalau udah jam 11. Katanya kalau udah jam 11, gak ada yang berani naik ke lantai 1, lantai 2, atau lantai 3. Tapi tetap menurut angka tuh selalu punya paham gini ya. Kita tuh kan kayak udah hampir 3 hari di sini terus setiap malam. Mungkin kita orang paling bertahan baik di sini dengan kondisi gelap sama sepi. Biasanya kan rame, pada penonton semua ya. Ini cuma kita doang berenang dengan suara hening, sepi. Dia jadi pengen ngobrol, pengen interaksi itu sebenarnya, bukan pengen ganggu gitu. Ya kalau kita nggak tahu, kalau kuntilanak kan kalau nangis ketawa, jadi mau ngapain lagi? Mau ngetik nggak bisa juga, ditanggapi nomor telepon atau gimana? CCTV gimana Pak? Ini belum ada CCTV. CCTV cuma ini Clara doang yang tahu. Lagi ditanya ke itu CCTV yang megang HRD soalnya. kita masih telepon HRD isi form dulu. Kenapa harus buka CCTV? Karena CCTV nggak sembarangan asal dibuka. Tanda tangan kecil. KBP ini. Lanjut, oke kita lanjut jualan ya. Biar kalau misalkan ada yang muncul baru kita ada.
Tidak ada merindikan itu. Eh, sumpah. Ada seorang gempa. Belakang sini. Belakang sini. Kamera di mana-mana, Kak? Kita pergi sini, Sob. Kita kabur. Kok kameranya dekat banget begini? Iya, Pak. Emang betul, ya. Ini sendiri, nih, jadi tadi kan kita duduk nih. Diam. Nih, tadi kertas ini tiba-tiba rontok. Tempelnya, itunya nyo. Nih, lengket banget itu. Masih lengket. Tuh. Dia masih lekat, bisa transfer tuh. Tiba-tiba dicopotin gini. Itu aja lengket banget, susah. Tadi gampang banget. Tiba-tiba copot. Udah jadi hilangin. Dekat gak sih? Di belakang sini suara menggema. Tadi kita diajak angkel kabur gitu. Mau ngegeser kamera. Ini lihat nih guys, nih lihat nih. Cuma kita berenam doang di sini sekarang. Enam. Oke, nggak apa-apa, santai. Aku jadi ini sekarang ya, Sule, ya. Yuk, jangan lupa diorder, guys. Jangan lupa diorder. Aku sekarang jadi ini, guys. Yuk. Oh ya, aku sekarang lagi jadi ini, Chris, ya. Yuk, kalau kalian mau beli di Chris, yuk. Chris. Yuk, gantian Chris, silakan promoin. Chris. Ada suara rintih katanya, suara rintih di mana? Iya, rintih cuma gitu doang. Enggak kan tadi kita juga sudah membuka diri. Kalau dia mau cerita ya udah cerita aja gitu kan. Tapi ya udah. Oke guys, kita sambil kasih tahu yang lain. Coba diganti bandingnya coba. Ayo fokus. Sudah gratis ongkir juga ini ya guys ya. Nih, stoknya ada 3 doang ya. Pasti pada kaget dengar suara itu. Bentar ya guys. Sorry. Udah belum suaranya? Guys, suaranya udah bagus belum? Suaranya. Kaget. Patria. Apa tuh Patria? Udah bagus. Ngecek. Tirai hitam katanya gerak lagi. Efek kamera. Langsung di check out guys. Ini ada tas Anet. Aku bukan takut guys. Masalahnya adalah kaget di sini banyak barang terus tiba-tiba. Aku tuh kalau udah diceritain wah udah. Dan kita tuh apa namanya? Sudah mempersiapkan diri untuk sesuatu yang horor-hororan. Karena kan kita mau jualan. Cuma malam hari ini kalian tadi mungkin ketinggalan cerita ya. Awal tuh tadi kita lagi ngobrol. Lagi jualan. Belum tas Anet ya? Belum. Lagi jualan paket bandel Uyus nih Bunda. Terus tiba-tiba di sebelah tuh ada yang jatuh. Si Uyus. Kerdusnya jatuh di sebelah. Dan ketika kita keluar ternyata memang di kantor ini udah ada orang dari tadi jam 9, jam 10-an. Semua udah pada pulang. Plus cuma tinggal kita berenam. Bertujuh sama security di bawah. Apa sih itu yang baris itu pada semua pada dengerin sesuatu. Jadi kita gabung. Ada yang nangis, Angga. Ada yang gitu. Mereka